pesisir yang berantak. Sehingga masyarakat sekitar lokasi pesisir sangat terganggu kegiatan ekonomi. Banyak tanaman rusak oleh hama babi. Tidak terjadi hal yang lebih berdampak buruk. Supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak merugikan kedua belah pihak. Tiga, demikianlah surat itu. Demikianlah untuk dimaklumi. Atas pertimbangannya dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Tanda Camat Tempati Cepin, Dr. Endos M. Nur Yasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Pak Nur Razi untuk mengembangkan satu surat yang telah kita tentu. Bisa satu bahas pandu nanti untuk kita kirim di DPR kami yang pusat. Letakkan pandu di jalan bagi masyarakat yang lewat untuk berpartisipasi ataupun dalam kalangan mahasiswa untuk ikut serta hari ini membela hak rakyat. Sama-sama kita menandatangani pernyataan sikap kita di atas 50 meter surat berbentuk pandu yang kita bungkus, akan kita kipas baik-baik, kita serahkan untuk DPR kami. Mukrisi surat pembentukan panitia saya dari kawal 16 kepada Mukris kami persilakan. Mukris. Jadi tekanannya tu kan untuk hak-hak dia kan siling kan. Tekanan tepat. Mana aja boleh. Kepada yang terhormat Saudara Direktur GSF Jalan Bundek Lorong Paro nomor 458 Kampung Kota Padang di Mulau. Sehubungan dengan surat Saudara nomor 296 dari GSF garing 1 garing 2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal tersebut di atas. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tanah terlantar yang menjadi lepas dari malaikat hari ini berwajah iblis. Tidak bisa kami lewati. Bahkan kami
tapi bagaimanapun ini adalah atas dasar